informasi dari masyarakat bahwa ada kejadian seperti ini dan monitor di media sosial, kami tidak lanjuti. Dari Kanit PPA, perempuan dan anak, kami turun ke lapangan untuk langsung mengecek ke TKP. Dan alhamdulillah, yang diduga pelaku kami sudah amankan. Ada seluruh masyarakat berlawan jangan berbuat anarkis, karena kita ini semua negara hukum. Jadi apapun perbuatan itu ada tanggung jawabnya. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.